Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menonaktifkan pintasan talkback di HP Redmi A3. Jadi ketika teman-teman ada logo seperti ini yang namanya pintasan talkback ya. Jadi buat teman-teman, cara menonaktifkannya sangat gampang, teman-teman gak usah bingung ya. Di sini teman-teman bisa buang aja seperti ini langsung. Ya, buang seperti ini, tekan tahan, kemudian geser ke tanda X, atau teman-teman masuk ke menu setelan, kemudian pilih aksesibilitas dan pilih talkback. Kemudian pintasan talkback ini nonaktifkan, maka dia akan hilang ya. Ataupun teman-teman tinggal geser seperti ini tadi. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menonaktifkan atau menghilangkan pintasan talkback di HP Redmi A3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.